Kembali lagi di channel Ahmad Faris Fajar. Pada kesempatan kali ini saya coba ngopi-ngopi dan mengulas tempat ngopi dan nongkrong yang ada di Malang. Dan ini kebetulan saya ada di apa mana ini? Arpad Coffee. Arpad Coffee yang berada di jalan apa ini? Daerah apa ini? Mikir. Jadi ini dia jalannya dari sini. Dan itu di map sudah ada. Sebenarnya masih banyak lagi tempat ngopi yang ada di Malang yang seperti ini. Apa sih keunggulan tempat ngopi yang saya datengin kali ini? Banyak tempat ngopi di Malang sebenarnya yang modelnya juga seperti ini dan banyak harga yang terjangkau serta fasilitas free parkir yang disukai mahasiswa dan anak kosan. Oke, jadi coba ini dia penampilan dari kafe atau tempat ngopi yang saya datangi kali ini. Nah itu dia tempat ngopinya. Jadi di sini didesain mungkin desain sederhana, tetapi yang memang cocok buat para anak kosan atau mahasiswa yang ingin sekedar ngopi-ngopi dan nongkrong-nongkrong. Dan salah satunya fasilitas yang paling disukai yaitu free wifi. Jadi jangan khawatir, di sini wifi-nya juga kencang dan pastinya ada apa ya, ada semacam musik-musik yang menghibur untuk menenangkan pikiran. Jadi buat mahasiswa yang satu minggu sudah full kuliah, pada kesempatan liburan ini bisa disempatkan untuk ngopi-ngopi bersama teman. Dan sekarang saya bersama Rahmantio Lukmanto. Jadi bersama Lukman saya ngajak ngopi di tempat ini, dan salah satu yang kopi saya sukai yaitu kopi hijau susu. Kopi hitam pakai susu. Kopi hitam pakai susu. Kalau saya kopi hijau pakai susu. Nah, ini karena apa ya? Selain dia dapat membuat perut jadi enak. Kalau yang udah biasa ngopi mungkin udah enak, tapi kalau yang belum biasa ngopi kemungkinan masih kurang ya. Apa aja sih fasilitas yang ada pada tempat ngopi kali ini? Sebenarnya sudah banyak di tempat ngopi-ngopi di Malang itu, seperti free wifi, kemudian tidak ada parkir, dan harga kopinya pun terjangkau. Dari Rp5.000 sampai Rp6.000, bahkan ada yang maksimal berapa ya? Ya itu sekitar, masih terjangkau lah untuk kalangan mahasiswa. Sehingga biasanya mahasiswa cuma beli satu kopi senilai Rp6.000. Ini bisa buat nongkrong sampai 2 jam, 3 jam, bahkan sampai 5 jam nongkrong di tempat ini, dan disuguhi dengan wifi gratis. Jadi seperti itu. Jadi buat teman-teman yang ada di Malang, ayo kita nongkrong dan cari tempat ngopi yang sesuai budget kita. Jadi ada sih yang memang harganya terjangkau, tetapi sayangnya ada tukang parkirnya yang mana ini sangat memberatkan menurut mahasiswa. Dan saya sendiri juga sebagai mahasiswa masih dengan adanya parkir ada hal yang bisa merasa berat buat mahasiswa, terutama anak kosan nih. Jadi di sini kalau mau nongkrong sama teman-teman, di sini sudah ada
tempat duduk buat ngobrol, udah bisa depan-depan, dan enaknya lagi sudah ada colokan listriknya. Jadi udah ada colokan listrik buat kalian bawa laptop, bawa HP, bawa powerbank dan sebagainya, bisa bawa dan cas pada tempat ini, dan ini gratis. Dan rata-rata tempat ngopi yang ada di Malang ini juga sampai malam juga sih bukanya, ada yang sampai jam 2, ada sampai jam 12, bahkan ada yang 24 jam. Itu macam-macam tergantung kafenya atau tempat ngopinya. Dan kali ini yang di tempat yang saya datangi kali ini sampai jam 2 kalau kayak. Jadi buat kalian yang nugas atau masih pengen refreshing setelah seminggu kebanyakan tugas kuliah atau bahkan tugas sekolah, bisa sambil kumpul sama teman-teman juga. Jadi buat kalian ya yang sukanya nongkrong, berbagi inspirasi, berbagi sharing-sharing, berbagi ilmu, bisa cari tempat-tempat yang menurut kalian cocok yang ada di Malang. Dan masih banyak lagi tempat-tempat di Malang yang seperti ini. Jadi buat kalian jangan khawatir, yang free parkir, free wifi, free colokan dan lain sebagainya kayak gitu. Jadi ini udah datang tahunya ya. Terima kasih Mas ya. Ini tahu. Ini tahunya juga. Ini cuma 8.000 rupiah. Oke, 8.000 rupiah. Mungkin cukup itu dulu video kali ini. Mungkin teman-teman punya tempat nongkrong dan ngopi asik yang lain, bisa kalian rekomendasikan dan kalian infokan untuk saya datangin dan saya ulas keseruan tempat ngopinya. Pastinya yang bikin orang tertarik lah ya. Jadi mungkin cukup itu saja video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Mama.